Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Suprion Kicau. Alhamdulillah ini ada orderan yang berbeda, yaitu minta dibuatkan mini brankas ya. Ini bukan dari besi las, tapi melainkan kerangkanya menggunakan besi holo. Kemudian untuk sengnya, untuk dindingnya kita kasih seng talang ya. Seng talang yang seperti ini, dan ini kita ambilkan yang kualitas ya. Dari segi harga ya otomatis harganya lebih tinggi untuk harga barang sengnya gitu. Nah, brankas ini infonya untuk dipakai menempatkan surat-surat berharga ya. Saya minta, jadi kegunaannya untuk menempatkan berkas-berkas yang katanya surat-surat penting gitu ya. Cuman saya tawarkan ke aluminium ya, tapi bukan ke saya, tapi yang pesan, nggak apa-apa mas, pakai bahan yang ada aja, udah bagus, sudah rapi. Padahal belum lihat, tapi sering lihat pekerjaan saya. Ya mudah-mudahan memang sesuai lah, tapi saya tetap masih ada kekurangannya ya. Ini nggak bisa rapat banget gitu, karena ini menggunakan besi holo ya. Kemudian bahannya juga bahan yang bisa dibilang bahan murah ya, seperti itu. Jadi kerangkanya yang menggunakan besi holo ini. Kerangkanya, nah ini menggunakan besi holo dalamnya seperti ini. Kemudian ini saya kasih plywood melamin ya. Dan lacinya plywood 9 mili plus plywood melamin ya. Kalau ini dikunci. Kita buatkan seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube Suprion Kicau. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Intinya ketika kita mau gerak ya, insya Allah ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap selalu tawakal ya. Ikhtiar dan berdoa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang berkah, berlimpah, tentunya halal dan barokah. Terima kasih untuk semuanya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.